program belajar dari rumah di TVRI hari ini untuk kelas SMP, membahas tentang Museum Nasional Indonesia. Museum Nasional Indonesia adalah sebuah museum yang berada di pusat kota Jakarta. Museum ini berdiri sejak ratusan tahun lalu. Sekarang, Museum Nasional Indonesia menyimpan berbagai koleksi sejarah yang lengkap dan menarik untuk dipelajari. Yuk kita cari tahu penjelasan tentang Museum Nasional Indonesia sambil belajar dari rumah. Peran Museum Nasional Indonesia dalam menunjang wisata edukasi bagi dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Museum Nasional Indonesia berperan penting dalam menunjang wisata edukasi. Museum ini menyimpan banyak koleksi bersejarah yang bisa dikenal dan dipelajari. Semua koleksi ini dipamerkan di dua gedung. Gedung pertama berisi koleksi prasejarah, arkeologi masa klasik atau Hindu-Buddha, numismatik atau mata uang, heraldik atau lambang, keramik, etnografi, geografi, dan sejarah. Gedung kedua berisi koleksi tentang manusia dan lingkungan, termasuk fosil hewan dan manusia purba, koleksi budaya materi dan teknologi yang pernah digunakan, organisasi sosial dan pola pemukiman masyarakat, serta koleksi emas dan keramik asing. Cara Museum Nasional Indonesia dalam mempertahankan kelestarian benda-benda bersejarah. Museum Nasional Indonesia melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kelestarian koleksi benda bersejarah yang ada di dalamnya. Pihak museum terus melakukan perawatan koleksi benda bersejarah dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga kebersihan dan keindahan. Sebagian koleksi benda akan dimasukkan ke dalam kotak kaca sehingga tidak mudah rusak. Sementara, koleksi benda yang tidak diberikan kotak kaca akan dijaga oleh garis pembatas. Pengunjung juga tidak diizinkan untuk melewati garis pembatas dan menyentuh benda-benda bersejarah itu. Upaya yang dilakukan oleh Museum Nasional Indonesia untuk menambah koleksinya. Museum Nasional Indonesia bisa bekerja sama dengan banyak pihak untuk menjaga dan menambah koleksi benda bersejarah. Misalnya, bekerja sama dengan kolektor yang mau menghibahkan koleksinya menjadi koleksi museum. Museum Nasional Indonesia juga bisa bekerja sama dengan arkeolog dan kementerian terkait untuk menambah koleksi dari penemuan-penemuan benda bersejarah lainnya.